dekat tangan. Dia kata kalau korang ada kunci dekat tangan, kan? Korang just datang. Dia kata kalau korang ada kunci dekat tangan, ada kunci tu korang letak dalam beg, kan? So, kita just bawa je kunci tu. Nanti, kita ni akan auto-lock dan unlock. Anda kata kita dekat, dia akan unlock. Dan anda kata kita jauh, dia akan lock lah kereta tu. So, ni dalaman dia. Dalaman dia ni. Macam mana aku nak tunjuk ni? Ni dalaman dia. Korang boleh tengok ni. Ini dia punya steering. Steering ni, kereta memang nampak besar, kan? Tapi percayalah, masa first time saya bawa kereta ni, saya rasa macam ringan gila. Macam bawa kereta yang kecil lah. Tapi kereta besar. So memang berbaloi lah kalau kita beli kereta X90 ni. Dia ni memang selesa lah. Untuk family dia memang selesa. Lepas tu, korang boleh tengok ni. Saya flipkan kamera ni. So, okay. So korang boleh tengok ni. IHU dia besar juga. Dia macam S70. And then kita ada gear dia ni. Anda kata nak drive, kita boleh tengok anak panah ni lah. DR. Kalau nak pergi drive, tolak ke belakang. Kalau nak pergi nak reverse, tolak ke depan. So ini anda kata korang nak parking, so boleh tekan ini sahaja. Ini parking, nak release parking. Macam nak gerak tu, tekan handbrake. And then tekan benda ni. Ni auto hold lah, macam yang saya cakap tadi. Armrest dia ni sumpah dalam gila, sumpah best. So korang yang ada keluarga tu, jom beli kereta X90 ni. Memang selesa. Kalau nak lagi selesa, belilah flagship. Tengok ni. Dia ada datang dengan sunroof. And then, kalau flagship, dia tak ada dekat tengah ni. Seat ni tak ada dekat tengah. Ni sumpah, kita boleh jalan lah. kita ada wire. Anda kata yang anak-anak nak charge dekat belakang, yang duduk belakang. Nak charge, boleh charge kat sini. Kita ada kiri kanan je. Sini pun ada. Sini ada. Sini pun ada. So memang cantik lah. Memang bersesuaian dengan harga. Memang puas hati gila. Aircon lah, jangan risau. Ada dekat belakang. Sini pun aircon. Dekat belakang pun ada aircon tu, belakang tu. Atas ni pun ada aircon. So ada dekat kaki, kat atas kepala juga. So tak panas. So ini pam minyak tau. Sekejap eh. So ini pam minyak. Anda kata dia bukan kereta macam kereta sedan tu. Kalau korang nak pam minyak, korang kena quick, tak ada. Dia kena ada kunci. Kereta dalam keadaan lock. Lock pun boleh, janji ada kunci lah. So dekat sini, korang just tekan je benda ni. Nanti dia akan terbuka. Tapi jangan risau, dia memang safety gila. Dia mungkin kalau ada kunci sahaja. Wah, selesa, tak panas duduk belakang. Betul, sangat selesa ya. So ini, kalau model X90 yang full spec punya, dia ada banyak cara lah untuk buka. Untuk buka dia punya ni. First kita guna power tailgate je. Nampak ni, dia akan ada stiker ni. Kita just tekan je sini. So dia akan terbuka. Korang kalau nak adjust bonet ni pun boleh. Anda kata korang ni seorang yang rendah, so boleh je adjust dekat sini. Dekat sini boleh adjust. Tapi boleh je adjust dekat IHU juga, tak perlu risau. So kalau nak tutup, tekan ni sahaja. Kita ada juga ada body sensor je untuk buka. Untuk buka bonet ni. So korang macam mana nak buka bonet ni, kunci mesti ada tau. Kalau nak buka kereta, kunci mesti ada. So just dekat-dekat dengan benda ni, tunggu dia punya lampu ni menyala. So dia akan auto terbuka sendirilah. And then yang ke cara ketiga nak buka bonet adalah melalui kunci. Korang just tekan je dia punya dia punya simbol tu. Lepas dia akan terbuka lah dia punya bonet tu. Yang ketiga dia ada dekat sini juga. Dekat sini pun boleh buka juga tau bonet dia. Yang ni.
ini pun button dia. So memang banyak lah nak cara buka bonet, memang banyak. Korang jangan risau, semuanya best. Apa yang best ni lagi kereta Proton ni, semua kereta Proton kita ada N95 cabin filter tau. Anda kata korang bawa makanan yang berbau ke apa ke, dia akan neutralisekan bau tu. Korang takkan bau lah bau tu. Ha, contoh kalau member kentut ke, bau durian ke, ha, dia, kita takkan bau-bau segala macam bau tu. So belakang saya ni X50. Ini model flagship. So kalau model flagship, actually model flagship ni model yang paling highest lah. Antara kira dia macam semua benda ada. So engine flagship adalah engine TGDI. TGDI iaitu direct injection, di mana minyak tu dia terus ke enjin, dia tak ada multi, dia terus dia. Ha, betul ke tak? Tapi memang betul. Itu cara simple untuk saya terangkan dekat korang. So, ha, ingatlah steering. Korang boleh adjust tau, anda kata nak ringan ke, nak berat ke steering, boleh adjust dekat sini. Ini kita panggil ICC, ha, anda kata dekat highway, tak nak tekan minyak, ha, boleh set on kan. Ini kita panggil, ha, kalau kita nak panggil high Proton, tapi kalau dia tak function kita boleh tekan ni. Ha. So ini macam biasalah. Ini IHU dia. Volume dia ada banyak caralah untuk adjust. Satu dekat sini, satu dekat screen ni dan satu dekat sini juga. So saya tak boleh nak tekan sebab ada customer nak tengok. Kita duduk balik lah. Untuk bulan ni punya rebate saya tidak pasti sebab belum, memo belum keluar. Sebab setiap satu bulan kita akan keluar memo, so kita kena tunggu Proton yang keluar memo. So kita bagi live ini kepada Cik Syirin.